Guys, welcome back again to channel Kalahari. Di video kali ini, Yoimiya lagi, rerun lagi dengan banner bareng Nahida yang dimana makin gak laku ini banner, coy. Ya. Di video kali ini gue pengen bahas Yoimiya lagi, cuman gak terlalu detail tentang bagaimana cara bermain Yoimiya, karena gue yakin juga udah pada tahu juga cara bermain Yoimiya, karakter single target, DPS yang bagus banget gitu ya. Dan terakhir gue bahas Yoimiya juga 3 bulan lalu, belum lama nih ya, semenjak dia rerun bareng Nahida ini. Dan Yoimiya ini bener-bener dari awal rilis sampai sekarang ya, rerun yang keduanya ini, dia ini tidak diuntungkan gitu secara penjualan ya. Pertama kali dia datang, dia itu dijepit sama Shogun dan juga Ayaka sebelumnya, yang dimana orang-orang ya pasti lebih kepincut sama Ayaka gitu, yang udah dapat spotlight duluan, dan Shogun sebagai Archon gitu ya. Yoimiya ini bagus sebenarnya sebagai DPS Pyro single target, cuman kelas dia ini sebagai Pyro itu udah ter overshadow sama Hu Tao gitu, yang bisa melakukan single target iya, nuke damage iya, AoE juga bisa seperti itu ya. Ditambah banyak banget sub DPS bintang 4 ya, apalagi kayak misalkan Xiangling yang secara kitnya juga bagus banget gitu. Jadi orang-orang ngelihat Yoimiya itu kayaknya gue belum butuh gitu, kalau misalkan secara kebutuhan Spiral Abyss, cuman secara waifu padahal bagus banget. Terus pertama kali dia rerun itu bareng Kazuha. Bukan bareng sih, Kazuha dulu baru Yoimiya. Otomatis ya orang-orang pasti udah habis duluan gitu Primo Gem-nya. Karena apalagi Kazuha itu kan karakter yang sempat kontroversi juga gitu ya. Sempat di ya anggap jelek tapi tiba-tiba bagus. Orang-orang pengen spend Primo Gem ke Kazuha, apalagi pengen ambil C2-nya. Dan sekarang bareng Nahida cuy, yang dimana dia Archon Dendro gitu ya, dengan kit yang sangat-sangat perfect menurut gua. Jadi orang otomatis Yoimiya ya gue rasa nggak akan terlalu laku kecuali lu Weller ataupun Spender gitu ya. Buat kaum-kaum lu Spender ataupun F2P, kayaknya gue yakin yang baru main juga pasti lebih pilih Nahida dibanding Yoimiya ya. Kebanyakan, cuman mungkin ada yang pilih Yoimiya karena memang secara waifu lebih menang atau gimana gitu ya. Dan di video kali ini gue pengen bahas Yoimiya sedikit aja, lebih fokus terhadap best teamnya dia dan juga pemilihan weaponnya dia. Walaupun gue udah bahas juga sih weaponnya, udah gue banding-bandingin, tapi di video kali ini gue akhirnya udah punya Thundering Pulse. Karena di video 3 bulan lalu itu gue belum bahas Thundering Pulse di Yoimiya cuy ya. Dan sebelum gue bahas, seperti biasa, kita showcase dulu Yoimiya, check this out. Gue pengen sedikit nunjukin aja build Yoimiya gue buat daily, buat Spiral Abyss sekarang seperti apa. Untuk weaponnya ini gue pakai Thundering Pulse ya. Dulu sih gue pakainya Ras. Kenapa Ras? Karena bagus buat Yoimiya ya. Ada rapid firingnya. Ini 4 star weapon bow yang bagus banget buat Yoimiya. Lalu dapat R5. Ini kemampuannya setara bintang 5 cuy. Dia melebihi Amos, jadi bagus banget kalian pakai. Problemnya adalah kalau misalkan pakai Ras, lu nggak akan termanjakan dengan crit damage yang tinggi gitu. Jadi kalau misalkan pakai Ras, lu dapat crit damage 180 itu udah bagus banget sebenarnya cuy. Dan Yoimiya ini karakternya asennya crit rate juga gitu ya. Jadi ya harap dimaklum juga kalau misalkan lu lebih penting CR, karena dia juga karakter DPS yang bener-bener ngandelin dari normal attack-nya per second-nya cuy. Lalu sekarang gue pakai Thundering Pulse, tapi kalau misalkan opsi, kalau misalkan lu nggak punya TP, nggak punya Ras R5 buat player baru, lu bisa pakai Hamayumi bagus. Kalau Crescent kurang. Kalau Crescent itu bagusnya buat charge attack, jadi Hamayumi paling bagus karena dia juga bisa di-refine-nya kayak Crescent. Lalu kalau misalkan lu punyanya Amos Bow, silahkan pakai ya, nggak apa-apa juga. Aqua Simulacra juga bagus, dengan catatan gameplaynya itu emang harus close range, bukan yang range jauh gitu loh. Karena dia baru aktif pasifnya cleansing for mining ketika musuh di sekitar, dan itu ada jaraknya itu. Kalau misalkan
pas jaraknya itu bow si Aqua Simulacra itu bakal nyala dan lu bakal ada tambahan bonus damage 20% di R1. Jadi bagus banget. Jadi yang gua rekomendasi ya kalau misalkan buat bintang 5, Thundering Pulse pertama, kedua Aqua Simulacra, ketiga Amos Bow. Amos Bow malah lebih jelek dibanding Ras R5. Udah gua bahas juga di video sebelumnya. Dan terakhir ya Hamayumi sebagai pilihan FTP-nya. Untuk artifak di sini gua pakai Shimenawa, lebih sering pakai Shimenawa dibanding pakai Crimson. Kenapa? Karena gua lebih sering main Yoimi ini sebagai hyper carry on field dibantu Hydro aja sama Shinchu atau Yelan. Jadi benar-benar pure enggak ngambil damage elemental burst sama sekali gitu cuy. Kenapa enggak main elemental burst? Karena elemental burst-nya menurut gua enggak berguna bermain di tim ya hyper carry Yoimi yang bermain Vaporize seperti itu ya. Elemental burst-nya damage-nya kecil, damage auranya juga nggak terlalu begitu signifikan. Apalagi lawan single boss, itu dia nggak akan, habis meledak tuh nggak akan kayak nyamber lagi. Ditambah buff attack-nya juga ini nggak terlalu bagus gitu. Maksudnya kalau misalkan bermain di tim Vaporize, yang dimana lu bawanya Shinchu, Yelan, Zhongli, Bennett, itu buff attack buat mereka nggak terlalu begitu signifikan. Jadi gue lebih pilih all out output damage-nya masukin ke Yoimiya semua pakai Shimenawa yang menghasilkan ataupun memberikan buff 50% normal attack damage. Tapi kalau misalkan lu pakai Crimson, it's okay, enggak apa-apa juga. Dia lebih apa namanya? Lebih luas buat timnya. Lu bisa bermain di tim Vaporize yang biasa, lu bisa bermain di tim Overvape ataupun Overload juga bisa. Karena kalau misalkan lu bermain di Overload, otomatis lu bawa Electro. Electro ini butuh tambahan attack lagi, apalagi kayak Beidou yang damage elemental burst-nya bagus tapi ya kecil gitu secara scaling damage-nya. Jadi buff dari si elemental burst-nya ini yang masuk dari Summer Night Down ya, yang buff attack-nya ini, itu bagus buat Beidou ataupun buat Fischl. Jadi oke-oke aja, lu bisa pakai 4 Crimson. Tapi kalau gua sih ya pilihnya satu aja, pakai Shimenawa, jadi nggak terlalu banyak farming artifact cuy. Dan Shimenawa somehow lebih friendly gitu buat di farming dibanding 4 set Crimson. Oke, karena gua udah punya Thundering Pulse, sekarang gua pengen sedikit comparison ya 3 weapon yang gua udah pilihin. Thundering Pulse, Aqua Simulacra, dan juga Ras R5. Kira-kira dari 3 weapon yang gua pilih ini damage-nya sejauh apa gitu. Dan gue sebenarnya udah compare juga dari Aqua Simulacra, Amos Bow, dan Ras R5. Cuman karena dia ada Thundering Pulse, jadi sekarang kita tes ulang aja. Walaupun udah jelas juga Thundering Pulse bakal menang jauh, tapi sekiranya Thundering Pulse dibanding Ras R5 yang notabene bintang 4 gitu ya, sejauh apa sih damage-nya. Pertama-tama gue pengen pakai Ras R5 dulu. Kita cek ya. Di sini gue nggak pakai buff apa-apa, sama sekali nggak pakai buff, dan di sini gue artifaknya bakal sama semua, dari segi support juga bakal sama semua cuy. Kita bakal lihat langsung. Pertama kita pakai Bennett Dam. Wah, 89 ya, dapat 89.000. Cakep banget, gila ya. Ini pakai Ras R5 ya, dengan full team ya, dengan full team yang dimana timnya bintang 4 semua. Dan lo bisa running tim ini di Spiral Abyss melawan Yamaku Kenki. Ya lawan Asimon juga bisa, cuman agak lama karena harus bawa Catalyze gitu ya, elemen reaction Catalyze. Oke lanjut, sekarang kita pakai Aqua Simulacra ya. Ini artifact sama semua, nggak ada yang gue ubah ya. Support juga sama, nggak ada yang gue ubah ya. Kita lanjut sekarang. Tadi 89.000 paling tinggi ya di N5 nya. Ah, beda dikit banget, gila. Beda dikit banget ya. Aqua Simulacra sama Ras R5 beda dikit banget. Iya gak sih? Jauh banget cuy. Jadi ya kalau misalkan lu punya Ras R5 sama Aqua Simulacra dan posisinya lu punya Child, punya Yelan gitu ya, lebih baik ya Child atau Yelan dikasih Aqua Simulacra. Yoimiya-nya pakai Ras R5 itu udah lebih dari cukup banget cuy. Emang weapon OP ini cuy untuk Yoimiya. Sekarang kita move ke Thundering Pulse. Nah, Thundering Pulse nih weapon signaturnya. Jadi bisa jadi buat kalian referensi. Kira-kira gue udah punya Ras R5, perlu nggak sih gue buang-buang Primo Gem buat Thundering Pulse? Tapi ya kalau misalkan masalah secara estetiknya, secara bagusnya desainnya, ya kalau mau gacha silahkan aja cuy.
Oke, sebelum gue coba Thundering Pulse, di sini gue pengen sedikit jelasin dulu untuk efek Roll by Thunder dari Thundering Pulse buat kalian yang belum punya weapon ini dan juga nggak ngerti bagaimana efek dari weapon ini. Intinya, Thundering Pulse bakal menambahkan attack percent sebanyak 20% terhadap pengguna weapon ini dan juga memberikan kekuatan Thunder Emblem. Thunder Emblem ini mempunyai 3 stack, yang dimana 3 stack itu bakal memberikan normal attack damage, yang dimana ya lumayan besar juga ya di stack 3-nya. Untuk stack pertama itu 12%, stack 2 24%, dan di stack 3 40%. Cara mendapatkan buff normal attack itu adalah lu harus normal attack, dan juga ketika lu memakai elemental skill, dan terakhir itu ketika energi pengguna weapon ini di bawah 100%, itu bakal mendapatkan total 40% buff normal attack damage cuy. Jadi sangat-sangat simple. Dari segi skenarionya ini sangat ilmiah sekali yang memakai Shiminawa yang gue lihat cuy. Langsung kita coba aja di sini ya. Bam. Kali aja dah. Rp98.000 nggak nyampe 100.000. Ya bedanya lumayan sih ya, 10.000-an. Cuman ya terserah ke kalian lah, pendapat masing-masing. Kira-kira worth it gak lu upgrade dari Ras R5? Atau kalau misalkan lu udah punya kayak Aqua Simulacra buat Yoimiya, lu upgrade ke Thundering Pulse cuy. Sekarang gua pengen sedikit comparison juga untuk supportnya Yoimiya, itu antara Bennett dan juga Yunjin cuy. Sebenarnya ini dua support yang bagus banget buat Yoimiya, cuman masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah untuk Bennett ini sebenarnya bagus banget karena dia itu bisa memberikan buff attack yang tinggi dan juga bisa memberikan healing, yang dimana kalau misalkan lu nggak ada Zhongli, otomatis lu hanya bergantung terhadap healnya Bennett. Ditambah juga bisa aktifin 2 pyro, dan juga C6 Bennett ini bakal memberikan pyro damage bonus sebanyak 15%, yang dimana sangat-sangat bagus. Sementara Yunjin dia hanya memberikan buff normal attack untuk Yoimiya, yang dimana ya itu sangat-sangat bagus karena Yoimiya tipikal karakter yang bermain normal attack. Cuman dia ini kelok sama beberapa konstelasi, yang dimana kalau misalkan buat player baru sekarang untuk dapetin C6 Yunjin mungkin agak sulit. Lo harus nunggu bannernya dia rerun gitu cuy ya. Dan untuk konstelasi Yunjin yang sangat core banget buat Yoimiya itu ada di C2 ya, itu bakal memberikan normal attack damage tambahan lagi sebanyak 15%. Dan terakhir ada di C6 cuy, yang dimana bakal meningkatkan 12% normal attack speed terhadap karakter yang di area ataupun di dalam status Flying Cloud Flag Formation ataupun Elemental Burst-nya. Sekarang kita lihat dulu untuk Bennett. Ini Bennett gue C6, Yunjin gue C6. Kira-kira perbandingan damage-nya jauh atau bagaimana nih ya. Bennett 42.000. Sekarang kita ganti ke Yunjin. Kira-kira Yunjin bisa mengalahkan Bennett C6 gak gitu cuy. Oke, untuk Yunjin gue disini devnya 2.500 ya, dengan weapon Skyward Spine gak ngaruh juga sih. Tapi artefak gue pakai khas dev 30% dengan statnya full dev, dan juga untuk statnya pakai dev 20% dan juga dev 29%. Kita bakal lihat apakah jauh perbandingannya. Oke. Dengan hasil tadi udah jelas banget ya, Bennett itu kalau misalkan kita compare raw buff-nya itu Bennett lebih menang karena menambahin pyro damage bonus 19%, ditambah buff attack-nya tinggi banget, apalagi dia bisa pakai noblesse juga, ditambah weapon-nya Aquila Favonia base attack tinggi gitu cuy ya. Menangnya hampir 10.000, cuman gak enaknya Bennett adalah ketika lo pakai elemental burst dan lu tuh Yoimiya harus diem di tempat gitu, nggak bisa kemana-mana, keluar dikit ya hilang buffnya. Sementara Yunjin itu sangat enak gitu ya, dia elemental burst, lu mau ngedodge kanan kiri juga, dan Yoimiya itu harus ngedodge juga ya. Apalagi kalau misalkan lu nggak bawa Zhongli, Yunjin lebih enak gitu buffnya cuy. Dan sekarang kalau misalkan lu punya Bennett sama Yunjin, ya why not bawa dua-duanya gitu. Sekarang kita lihat ya, kalau misalkan bawa dua-duanya sebesar apa gitu damage-nya cuy. Karena memang ini karakter bisa disatuin juga. Lu bisa satu slot bawa Xingqiu, bawa Yelan, itu gak masalah. Oke. Okay.
Jadi lu bisa comboin dua maut ini. Tapi kalau misalkan enggak pun enggak apa-apa. Kayak misalkan lu pengen pakai Yunjin aja, Bennett-nya di first half ataupun second half bermain di tim nasional, ya masih fine-fine saja juga. Apalagi dengan adanya si Yunjin ini, dia ini karakter Geo, buff normal attack, lu bisa bermain double Geo juga, yang dimana itu sangat menguntungkan buat Yoimiya cuy. Oke, sekarang gua pengen bahas timnya Yoimiya ya. Sebenarnya tim Yoimiya ini sangat-sangat simpel, cuman semenjak ada Denro apalagi Nahida, Yoimiya bisa bermain di tim Virgin sebenarnya. Ntar gue pengen bahas, cuman ini klasik tim komnya Yoimiya, bermain di tim Vaporize, ini semua slotnya bisa kalian ganti-ganti semuanya cuy. Kayak misalkan Zhongli-nya, Xinqiu-nya, Yunjin-nya masih bisa kalian ganti. Kalau misalkan lu gak punya Zhongli, Xinqiu, ataupun Yunjin seperti itu. Contohnya aja, Zhongli masih bisa digantiin sama Tohma, juga gak apa-apa. Yang dimana itu bakal mengaktifkan dua Pyro. Dan Xinqiu, Yunjin juga masih bisa works banget. Tapi kalau misalkan lu gak punya Xinqiu, Xinqiu bisa diganti sama Yelan. Tapi gak masuk akal sih. Kalau misalkan lu gak punya Xinqiu, malah punya Yelan. Tapi kalau misalkan pengen flexing sedikit ya, lu bisa pakai Yelan, damage-nya bakal lebih sakit juga. Dan Yunjin, lu kalau gak punya Yunjin, bisa diganti Zhongli tadi ataupun digantikan Bennett gitu cuy. Tapi kalau misalkan lu udah pakai Bennett begini ya, ya Tohma di sini nggak guna gitu. Lebih baik pakainya Zhongli ataupun Yunjin. Balik lagi ke tim kom yang awal tadi cuy. Jadi sangat-sangat fleksibel, bisa lu pakai beberapa karakter backup-an ya. Nggak wajib harus pakai double Geo ataupun misalkan double Pyro, tergantung kepunyaan karakter masing-masing cuy. Dan di sini ada lagi tim Fireworks yang dimana ini bermainnya di tim Overload ataupun Overvape. Gue kurang suka sama tim ini karena ya menurut gue performanya jauh dibanding tim Vaporize yang bener-bener bisa ningkatin kualitas damage dari Yoimiya. Bener-bener sakit banget. Yelan damage persen buff maksimal 50% untuk Yoimiya. Zhongli ngurangin resist, Bennett tambahin buff ataupun Yunjin. Itu lebih bagus buat personal damage-nya si Yoimiya cuy. Cuman kalau misalkan di sini dia lebih ke arah bermain tim reaction. Jadi bener-bener ngandelin damage Beidou ataupun Fischl, Xinqiu-nya juga, dan Yunjin-nya kalau bisa dev-nya di atas rata-rata cuy. Ini kalian bisa pakai juga. Cuman kalau misalkan lu gak punya Beidou yang well built, bisa diganti Fischl. Cuman sih so far Fischl aja. Kalau misalkan kayak Shogun ataupun kayak misalkan Yaemiko kurang cocok. Fischl lebih bagus, manfaatin Ascension 4-nya juga, itu bakal lebih oke. Xinqiu juga oke, ini udah pasti bawa Xinqiu di tim ini. Dan terakhir tim Virgin-nya Yoimiya. Ini Virgin single target, nggak gua rekomendasi bermain tim ini melawan mobs, apalagi di first half seperti sekarang. Bagusnya di second half. Tapi tim ini punya sedikit kelemahan, yaitu adalah lu wajib banget bawa healer, yaitu adalah Bennett gitu cuy. Tapi kalau misalkan lu gak punya Bennett, lu bisa ganti Zhongli juga gak apa-apa sebagai shielder, tapi ya kurang aja gitu. Karena Bennett juga lu dengan build seadanya asal AM tinggi, dia bisa ngehasilin Virgin juga ya, damage-nya lumayan sakit juga. Dan dua Pyro aktif, otomatis damage normal attack Yoimiya bakal lebih sakit juga cuy. Nah untuk Yoimiya di sini build-nya sama, nggak ada yang berubah dari pyro damage-nya, CR sama, cuman jam pasirnya gue usahain pakai elemental mastery dibanding attack persen. Karena Yoimiya ini bagus banget ketika normal attack single target bisa ngeprok si Denro Korea dan meledak, dan damage-nya lumayan sakit walaupun lu nggak bermain full elemental mastery. Dan Nahida di sini wajib banget bermain full elemental mastery. Kita nggak ngandelin damage dari tri karena purification-nya. Kita pengen ngebuff Yoimiya dengan EM yang dihasilkan dari Nahida. Kalau misalkan punya 1000, dapetnya 2,5, jadi kan EM-nya tinggi banget tuh di Yoimiya. Lu bisa dapat sekitar 500, udah dapat tambahan dari jam pasir EM, substat-nya juga, dan juga dari buff si Nahida ini cuy. Jadi ini sangat-sangat gua rekomendasi, bisa kalian pakai juga tim Virgin-nya Yoimiya. Sekian dulu dari gua update Yoimiya. Sebenarnya nggak terlalu banyak update, hanya aja ketika ada Nahida, Yoimiya bisa konsisten bermain di tim Virgin. Walaupun Virgin itu sebenarnya bagus buat melawan mobs ya, lawan AoE. Lebih bagus itu kalau misalkan lawan single target pakainya Hyperbloom, karena damage dari Virgin itu AoE. Jadi tetap aja kalau misalkan ngomongin tim Yoimiya, gua nggak rekomendasi bermain di tim Virgin. Tapi kalau misalkan lu pengen main, ya silahkan. Cukup fun to play juga masalahnya cuy. Oke deh, sebagai penutupan gue pengen sedikit spare lebih juga bareng Yoimiya. Gua Kalahari, sign out. See you on the next video.
The seasons turn and change just like mine. Season.